Ya semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau sharing-sharing sedikit. Ini adalah keluhan dari bapak teknisi ya, tentunya dengan kasus LCD yang kualitasnya sekarang hancur-hancuran atau dikit-dikit mati ya. Sekarang kasusnya bukan pecah lagi, tapi mati. Lebih ekstrim lagi. Oke, sedikit info sebelum lanjut ke topik pembahasan ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Oke. Lanjut, ini Oppo A1K atau Realme C2 ya. Jadi hanya untuk sharing saja ya untuk kasus LCD. Sekarang itu kebanyakan kasus LCD itu kalau dipasang selang beberapa hari itu mati. Mati, kemudian ada yang sebelah sininya panas, ada yang sebelah sini yang panas. Pokoknya tergantung tempat IC-nya ini panasnya sebelah mana. Jadi kali ini kita akan membagikan tips ya. Nggak menjamin sih, nggak menjamin 100% ini aman, tapi sejauh ini setelah saya menerapkan cara ini itu sudah mulai berkurang yang ini ya, yang komplain perkara LCD. Oke, yang pertama pastikan sebelum dipasang LCD-nya kita tes dulu. Jadi ini ngomong-ngomong, ini ada A1K, ini framenya A1K original. Kemudian yang akan kita ganti adalah yang ada di sini ya. Ini LCD-nya masih bagus, tapi touchscreen-nya nggak jalan. Jadi kita coba mesinnya ini, kita coba, kemudian nanti LCD-nya kita pasang di sini, sama saja, semuanya ori. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan di sini. Jadi sebelum kita memasang LCD, yang pertama kali kita cek adalah kualitas LCD itu sendiri, berfungsi atau enggak dan sebagainya ya. Nah, di sini kita pasang LCD-nya. Kemudian kita nyalakan. Ini nyala ya, namun kita belum tahu apakah satunya berfungsi atau enggak. Oke, ini kasus seperti ini akhir-akhir ini sering terjadi, bahkan saya sendiri mengalaminya. Yang paling apes itu kalau sudah kita lem rapi, semuanya kita kuatkan, kemudian selang 2 hari usernya balik lagi, katanya LCD-nya tiba-tiba mati. Dan setelah kita analisa, memang benar LCD-nya mati tanpa ada benturan. Itu nggak ada retak sama sekali, retak nggak ada sama sekali. Pokoknya semuanya kayak kelihatan baik-baik saja ya dari fisiknya. Tapi ternyata itu yang bermasalah adalah dari LCD-nya itu sendiri. Bisa dari komponen-komponen LCD yang ada di bawah sini, bisa dari fleksibelnya. Biasanya sih seperti itu ya. Ini kita cek dulu. Kita giniin, ini untuk mengecek apakah terputus atau enggak sentuhnya. Kelihatannya aman ya. Kalau sudah aman seperti ini enggak usah ragu-ragu, langsung kita lepas dan kita bersihkan ininya. Kita bersihkan segel-segelnya ini ya. Jadi enggak usah ragu-ragu, kalau ragu-ragu nanti hasilnya malah kurang bagus. Bentar, kita agak tekan dikit. Kita matikan. Oke, sudah mati ya. Baterai kita lepas, kemudian LCD-nya kita lepas. Setelah itu berarti ini kan kita mau pasang ke sini ya ceritanya. Ini tadi udah kita siapkan. Ini ori copotan juga punya A1K. Aduh, sama ini ya ponselnya A1K. Nah, sama. Oke, yang pertama di tes dulu LCD-nya bagus atau enggak ya. Kemudian yang kedua, bersihkan lemnya ini sampai benar-benar bersih. Bekas-bekas lem yang di frame ini tadi udah kita bersihkan sebelumnya. Ini supaya tujuan kita bersihkan dulu sebelum kita record ya. Ini supaya durasinya nanti enggak terlalu panjang. Nah, ini pokoknya harus bersih. Sampai ke pinggir-pinggirnya ini harus bersih. Nah, ini udah kita bersihkan.
itu langkah yang kedua ya. Ya masih normal sih. Kemudian langkah yang ketiga, kita bersihkan segelnya ini, enggak usah ragu-ragu. Lagian kalau sudah ada lem, sekalipun segel masih bagus ya, kalau sudah ada lem yang menempel, ada bekas lem yang menempel, itu kita klaim garansi enggak bisa. Jadi kita maksimalkan saja, jadi kita langsung bersihkan untuk segelnya ini supaya nanti enggak mengganggu pengeleman ya. Itu saran dari saya sekali lagi. Kalau setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda, sekali lagi ini hanya trik saya pribadi. Kemudian pertama dites, kedua dibersihkan, ketiga di apa segelnya ini juga dibersihkan. Terus yang berikutnya ini yang krusial di sini. Teman-teman kasih solasi di bagian ininya ya. Ini kasih solasi. Ini yang menentukan sering konslet atau enggaknya itu di sini. Kalau seperti ini kan, ini solasinya masih kurang ya, jadi kita tambah satu lagi agak atas dikit. Ini solasi ini tujuannya biar nggak ngeground, entah nggak tahu kenapa ya, walaupun di sini jalurnya cuma ada ground, biasanya itu fleksibel di sini cuma ada groundnya itu ya, ternyata itu juga berpengaruh loh. Entah mungkin karena groundnya nyangkut nggak tahu bagaimana, jadi komponennya itu ikut kayak kalah gitu, kapasitor, baik kapasitor ataupun IC yang ada di belakang LCD ya. Semenjak kita gunakan trik ini walaupun nggak menjamin 100% tapi setidaknya lebih efektif. Sejauh kita menggunakan trik ini, nggak ada lagi user-user yang balik dengan kasus LCD-nya tiba-tiba mati ya. Setelah ganti LCD di sini, kemudian ini juga kita bersihkan. Oke, jangan ragu-ragu ya untuk masangnya ini. Nah, ini juga ada lagi yang kasusnya itu di sini kayak ada kelebihan fleksibel ya di sini ya. Itu saran saya digunting saja, atau kalau takut digunting dikasih solasi lagi ya. Kasih solasi, jangan tebal-tebal, nanti takutnya malah gembung di LCD-nya ya pas kita memasang. Nah, ini yang paling penting seperti ini. Nah, kemudian kalau ini sudah ada lapisan solasi seperti ini, ini berarti kan sudah aman, nggak bakalan ngeground lagi ke body ya. Jadi kita bisa lanjut pasang. Sebenarnya yang krusial itu yang nempel di body LCD, bukan di body frame biasanya. Karena di body frame sudah dikasih solasi sama pabrikannya ya. Kemudian yang berikutnya kita kasih lem yang ada di frame. Saran saya hindari lem T7000 ya. Lem T7000 ini terlalu kuat. Jadi untuk kualitas LCD yang sekarang seperti ini, saran saya pakai yang ini. Mekanik, pakai yang mekanik ini kalau kita mau bongkar lagi itu masih enak. Jadi itu sedikit saran dari saya untuk akhir-akhir ini. Tapi kalau memang teman-teman yakin dengan pemasangan atau apa itu, jadi lebih baik kalau ternyata ini lemnya habis, jadi mau nggak mau kita mau pakai yang itu. Masih ada sih sedikit ya. Oke, sensor jangan sampai dikasih lem. Kasih lemnya ini juga jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Nanti kalau terlalu sedikit kurang lengket. Kalau terlalu banyak nanti bisa masuk ke LCD-nya ya. Oke, ini lemnya sudah mau habis. Ini waktunya kita beli lem lagi sih kayaknya. Rekomendasi lem yang paling bagus ya menurut saya mekanik. Kemudian ada pilihannya T8000 ya. Kalau itu bukan yang paling bagus, tapi yang lebih saya sukai. Kalau kualitasnya itu mungkin sama-sama saja. Cuma kalau T7000 ini terlalu kuat ya. Lem yang terlalu kuat itu bisa menimbulkan masalah di touchscreen ya. Touchscreennya bisa ghost-toss atau nyentuh-nyentuh sendiri kalau dia nggak imbang. Kemudian tapi kalau lemnya kurang lengket itu bisa menimbulkan masalah kalau sudah 2-3 bulan biasanya LCD-nya lepas ya, mengkap-mengkap.
Ini harus kita kasih lem juga di daerah sini sedikit supaya debunya nggak masuk ke kamera ya. Oke. Oke, setelah seperti dikasih lem secukupnya ya, kita pasang seperti biasa. Intinya jangan ada keraguan-keraguan ketika masang LCD ya. Yakin kalau ini sudah benar ya, benar gitu aja loh. Enggak usah ragu-ragu ini benar enggak. Jadi hasilnya itu biar maksimal. Oke. Enggak digoyang-goyang ini enggak apa-apa ya. Goyang maju mundur, kiri kanan, oke. Nah, itu yang paling bagus untuk merekatkan lemnya ini LCD bekasnya. Jadi ini bekas LCD yang kita angkat dari frame-nya ini. Kita taruh di baliknya seperti ini. Setelah itu kita kasih pengikat atau tali karet seperti ini. Ini sekali lagi hanya trik saya pribadi. Kalau teman-teman mau pakai ya silahkan dipakai. Kalau punya trik sendiri dan pengen di-sharing ke teman-teman yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekiranya nanti triknya itu kira-kira menurut saya setelah saya coba ternyata lebih efektif, biasanya kita kasih pin ya. Intinya yang kita kasih pin itu yang sudah kita coba. Jadi kalau saya coba kemudian menurut saya lebih efektif atau lebih enak dan lebih aman tentunya ya, untuk mengurangi resiko-resiko kerusakan LCD, itu pasti kita kasih pin. Banyak kok yang kita kasih pin di komentar ya. Jadi untuk teman-teman, channel ini kita gunakan untuk sharing-sharing aja, nggak bermaksud menggurui atau apapun ya. Intinya kita di sini cuma mau sharing-sharing saja. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Ini hanya tips. Aduh, karena itu kurang sitok ya. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye-bye.